Tentang cara bagaimana merawat burung hantu cerepus. Oke? Sebelum menonton channel ini, jangan lupa like, comment, subscribe. Oke ya? Oke. Kenapa di channel kali ini saya membahas tentang burung hantu? Karena saya ingin mengajarkan cara merawatnya burung hantu versi saya sendiri lah ya, dikit-dikit. Oke, pengenalan burung hantu seperti ini, cerepus. Namanya Reno. Dia insya Allah umur 3 bulanan lah ya, dari baby banget seperti ini. Oke, langsung aja biar nggak lama-lama cara merawatnya. 1. Jangan gunakan sangkar kecil. Kenapa? Karena burung hantu ini nggak menyukai sangkar yang kecil, dia butuh yang agak bebas ya. 2. Meletakkan kandang di tempat yang teduh lah ya. Kenapa? Karena burung hantu sendiri ini dia aktif di malam hari, gak begitu suka sama sinar-sinar matahari ya. Ya suka sih, cuman dia lebih aktif di malam hari. Jadi saya terkadang lebih suka dia saya taruh di tempat yang agak teduh, agak gelap ya. 3. Perhatikan pakan burung. Untuk pakan burung sendiri saya ngasih ini jangkrik. Jangkrik saya kasih 7 dalam pagi dan sore. Kalau nggak jangkrik, ya filet ayam saya potong-potong itu ya. Untuk makannya sendiri, kalau saya pagi dan sore lah ya. 2 hari karena saya juga sekolah, sibuk sama sekolahnya. Baru kalau hari-hari tertentu, kadang ya pagi, siang, sore juga, malam juga. 4. Untuk pakan sendiri kita bisa kasih seperti cicak. 1 cicak lah ya. 2 jangkrik. 3 burung emprit juga bisa. Dia suka banget. Kalau enggak gitu DOC, dog anak puyuh itu yang masih kecil-kecil banget. Kalau enggak gitu filet ayam, ayam dipotong kecil-kecil gitu lah ya. Untuk 5, usahakan sering berinteraksi. Sering kita ajak main lah ya. Kenapa? Biar dia lebih kenal dengan kita. Ya setiap harinya kita ajak main, kita manjain lah ya. Karena apa? Hewan itu butuh kasih sayang dari kita, butuh cinta dari kita. Jadi kalian kalau ingin memang benar-benar serius merawat hewan, usahakan kalian harus mengerti dulu bagaimana cara merawatnya. Seperti itu. Usahakan kalian harus paham bagaimana cara merawatnya itu. Ini burung hantu cilepuk susah apa mudah, kalian harus paham dulu. Usahakan seperti itu dulu ya. Oke, terima kasih udah menonton channel saya. Saya ucapkan terima kasih, bila ada kesalahan harap dimaklumi ya. Jangan lupa like, comment, subscribe ya. Jangan lupa tonton video berikutnya. Oke, terima kasih.